Oke, ketemu lagi dengan Encik di sini. Nah, Encik di sini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game Bioskop Simulator. Teman-teman ya, Encik akan kasih tahu pentingnya, yaitu kita maksimalin tongkat bisbol di game Bioskop Simulator. Buat teman-teman yang udah penasaran maksudnya bagaimana kalau kita memaksimalkan tongkat bisbol kita biar dapat Easter egg banyak kotak, kita bisa dapat banyak LP, kristal dan dapat barang, teman-teman ya. Buat teman-teman yang udah penasaran bagaimana maksudnya, kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu. Sudah? Terima kasih banyak. Langsung aja kita masuk ke game Bioskop Simulatornya. Let's go. Oke teman-teman ya, kita udah masuk yaitu di game Bioskop Simulator seperti ini. Kalian bisa lihat yaitu tongkat bisbol aku masih biasa aja teman-teman ya. Ini belum kita upgrade. Kalau kita pukul ke sini pastinya nggak bisa teman-teman ya, tuh kan. Pukulan masih rendah tuh. Seranganmu terlalu rendah teman-teman ya. Jadi kita perlu upgrade dulu sampai maksimal. Jadi di konten kali ini kita akan kasih tahu kalian mengenai Easter egg ketika tongkat bisbol maksimal di game Bioskop Simulator bisa dapat banyak kotak. Jadi di step yang pertama ini kita perlu upgrade tongkat bisbol kita ini sampai maksimal di komputer kita. Nah, ini kan komputer kita teman-teman ya. Langsung aja kalau gitu kita di sini di peralatan, terus kita scroll ke bawah ada tongkat bisbol. Tingkat pertama yaitu 3500 teman-teman ya. Langsung aja kita upgrade dulu. Jadi di step yang kedua kita perlu tingkatkan tongkat bisbol ini sampai maksimal teman-teman ya. Untuk di step yang kedua ini kira-kira memerlukan berapa sih? Yang pertama itu 3500 LP, kita langsung aja upgrade. Terus yang kedua ada 7000 LP, langsung aja kita upgrade. Terus yang ketiga ada 14000 LP, langsung aja kita upgrade. Terus yang keempat ada 28000, langsung aja kita upgrade. Oh, ini warnanya nih. Berarti yang sana itu butuhnya level 4 ya tongkatnya ya. Terus yang kuning itu yang depannya toko film itu butuh level 5. Langsung aja kalau gitu kita level 5-in ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, ternyata maksimal juga bisa nih sampai level 6 ya. Langsung aja memerlukan yaitu 20 kristal seperti ini dan tingkat maksimal untuk tongkat bisbolnya ya. Sudah kita upgrade sampai maksimal, langsung aja sekarang kita gunakan tongkat bisbol kita seperti ini teman-teman ya. Kalau udah di step yang kedua kita sudah maksimalin sampai level 6, kita hancurkan semua gerbang ruko di bawah ini. Kita akan hancurkan yang pertama dulu teman-teman ya, yang ada di depan toko film ya, yaitu di ruko yang memiliki pintu yang berwarna orange kuning ini teman-teman ya. Langsung aja kalau gitu kita hajar ya. Untuk di step yang ketiga ini kita hancurkan seperti ini, kita hancurkan. Nah kan udah bisa teman-teman ya, kita lihat di sini isinya apa. Ayo kira-kira, langsung aja kita pukul seperti ini, kita pukul lagi seperti ini. Kira-kira isinya apa? Harusnya ini menarik atau zong ya. Kita pukul aja seperti ini teman-teman ya. Dan di sini wah, hadiahnya banyak ya. Ada satu LP kotak, satu lagi barang, satu lagi kotak LP teman-teman ya. Wah, mantap sekali nih tuh kan. Langsung aja kalau gitu kita ambil teman-teman ya. Untuk kotak LP yang pertama kita dapat 500 LP, terus kita dapat barang, dapat lampu meja, terus lanjut dapat LP 500 lagi teman-teman. Lumayan dapat 3 box di satu tempat ruko ini. Satu lagi ini apakah ada isinya atau zong? Langsung aja kita pukul seperti ini. Pukul lagi, kita pukul terus teman-teman ya sampai kita dapat isinya. Kira-kira dapat apa sih isinya gitu kan? Ini adalah Easter egg ketika tongkat bisbol kita maksimal di game Bioskop Simulator bisa dapat banyak kota. Kalian bisa lihat tadi kan, kita langsung dapat 3 kota teman-teman ya. Mantap sekali bukan? Tuh kan, kita sudah masuk di sini dan kita dapetin yaitu 1 LP kotak LP kan, 1 kotak LP lagi, dapat 2 kotak LP sama 1 kristal ya, 1 kotak kristal. Mantap sekali teman-teman ya. Langsung aja kalau gitu kita akan ambil teman-teman ya. LP dapat 500 pasti, terdapat kristal juga 2 sama LP lagi 500 teman-teman ya, kita sudah dapatkan. Lanjut yaitu ruko yang ada di sebelah pos ronda, ada toko pintu abu-abu biru yang perlu kita hancurkan. Ini sepertinya ruko ini hanya memerlukan level 4 kalau nggak level 5 teman-teman ya. Kalian bisa hancurin ini, nggak perlu sampai level 6 sih biar jadi kuning kayak gini. Jadi langsung aja kita hancurkan yang kedua ini. Ada ruko di sebelah pos ronda, ini kan pos ronda nih. Nah, sebelah sini ada ruko yang perlu kita hancurkan. Let's go, kita hancurkan aja seperti ini teman-teman ya. Untuk poin yang kedua ini kita hancurkan seperti ini, hajar, kira-kira dapat atau malah zong teman-temannya. Kita langsung aja hancurkan. Ini adalah pentingnya tongkat bisbol kita sampai maksimal, dan kita dapat 5 nggak tuh, gila tuh, dapat LP 2,
sama kristal 2 sama barang 1. Buh, mantap sekali enggak tuh nih. Langsung aja kalau gitu teman-temannya kita ambil, yaitu dapat 500 LP, 500 LP lagi, 2 kristal, 2 kristal lagi, dan kita dapat barangnya apa? Papan gantung 3, teman-temannya. Mantap sekali. Lanjut yaitu di poin yang ketiga ya. Ini adalah ruko yang ketiga yang perlu kita hancurkan, yaitu ruko warnet musang yang ada di sebelah toko bekas, teman-temannya. Langsung aja kalau gitu kita ke arah toko bekas yang ada di sebelah dari warnet musang tersebut. Let's go. Nah, untuk kalian pengarah ke warnet musang, kalian ikuti aja seperti ini. Dari arah halte bus kalian ke kanan aja seperti ini. Ini rumah hantu, terus ini rumah sakit, ya kan, kalian lurus aja ke sana. Jalan ke arah kopi janji nggak nangis ya, teman-teman ya. Kalian ke kanan dari arah sini. Nah, di sini ada warnet musang. Kita perlu hancurkan pintu ini, teman-teman ya. Kira-kira dapat apa sih dari warnet musang ini? Langsung aja kalau gitu kita hajar ya, teman-teman. Seperti ini. Kita langsung aja hancurkan. Ini adalah yang ketiga. Di ruko warnet musang ada pintu yang perlu dihancurkan. Mari kita hancurkan dan kita akan tahu apa isi di dalamnya mengenai kotak apa aja yang kita dapatkan, teman-teman ya. Sepertinya kita banyak kotak yang kita dapatkan sih. Langsung aja kalau gitu. Nah, di sini kita akan mendapatkan yaitu 1 LP, 1 LP lagi, 1 barang sama 1 kristal, 1 kristal, 2 kristal, 2 LP sama 1 barang. Beuh. Langsung aja kalau gitu kita ambil di sini ya. Langsung aja kalau gitu kita ambil, teman-temannya. Untuk 500 LP, 500 LP sama kita dapat barang ranjang bagus 1, dapat yaitu kristal 2, kristal 2 lagi, teman-temannya. Oke. Jadi seperti itu aja ya, 3 tempat yang perlu kita hancurkan ketika tongkat bisbol kita maksimal, teman-teman ya. Menurut kalian worth it atau tidak kalau kita memaksimalkan bisbol ini? Karena hadiahnya juga lumayan, teman-teman ya. Menurut kalian bagaimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan siapa di sini yang baru tahu dan siapa di sini yang udah dapetin isi dari 3 ruko tersebut yang kita telah hancurkan tadi, teman-teman ya. Jadi seperti itu aja di konten kali ini mengenai easter egg ketika tongkat bisbol maksimal di game Bioskop Simulator bisa dapat banyak kota atau rahasia atau harta karun, teman-teman ya. Jadi seperti itu aja. Jika menurut teman-teman konten ini sangat bermanfaat dan menarik, kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan bye bye semuanya. Terima kasih banyak. Kita coba pasang ini dulu, teman-teman ya. Kita pasang-pasang aja dulu. Kita ganti ke tangan. Kita pasang ini di mana? Oh, di bawah kah ini? Papan gantung kok harusnya di atas ini ya. Wih, papan gantung gimana ini? Oh, ditulis dulu open ini. Open kok open sih, open. Nah, kita udah tulis, terus kita angkat, taruh mana terusan? Taruh luar nih, nggak bisa banget nih. Taruh bawah, masa taruh bawah? Katanya papan gantung. Mana yang digantung? Bisa digantung apa taruh dalam ya? Udahlah ya, taruh sini aja, teman-teman ya, sementara ini. Oh iya, teman-teman ya, sebelum kita kelarkan, kita coba taruh kasur di sini sama lampu tidur di sini. Apakah kita bisa tidur di sini? Nggak perlu ke rumah. Kita lihat di sini, kita apakah udah tidur, dan ternyata kita bisa tidur, nggak perlu tidur di rumah ya. Kita taruh kasurnya di sini aja, teman-teman ya. Jadi kita taruh di belakang aja sini, kalau nggak di sini aja, teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu tidur di rumah. Jadi kita bisa tidur di sini aja ya, biar cepat waktunya ya. Oh, seperti itu tips dan triknya. Oh, begitu aja teman-teman ya. Terima kasih banyak dan bye-bye semuanya. Kita baru tahu loh kalau aku bisa tidur di sini, nggak perlu tidur di rumah. Sekarang udah pagi, lihat nih tuh kan. Jadi nggak perlu di rumah untuk tidur lagi, teman-teman ya. Aduh, sekarang ada ini malahan, kita hajar aja. Hajar. Hajar, kabur dia ya.